ado, oversize. Kita baru lepas interview dekat atas. So, ini adalah masanya untuk saya rehearsal minggu kedua, insyaAllah, lagu daripada Aziz, Janji Padamu. So, let's go. Okay guys, ini adalah tempatnya di mana saya berdiri, dan boleh tengok memang ramai orang yang akan datang, insyaAllah, untuk hari show nanti. Betapa nervousnya kita orang berada dekat sini kan, tapi insyaAllah doa dengan Allah, insyaAllah semoga Allah mudahkan semua urusan kita, insyaAllah. Itu je, itu je kunci dia, insyaAllah. Okay, jom kita dah selesai rehearsal. Besok hari Sabtu full dress, balik rehat. So hari show week 2 Gegar Vakansa. Pandainya di kau mencuri hatiku dengan kejujuran, dan tingkah lakumu memberikan aku. First time dapat apa ni, Nizi? First time dapat apa, bunga-bunga yang jatuh kan? Kan? Rasa macam betul-betul lagu ni memang lagu cinta lah kan? So insyaAllah semuanya okey. So jom, macam biasa, kita akan siap. Okay, kita dah siap makeup. Pagi kita nak buat apa ni? Salin. Okay, pagi show kita tu Janji. Pakai baju ni kan, kot, tapi dia kot masuk dalam kan. Ni style Korea ke apa, tak tahu kan. Opa tapi opa tak ada rambut. Ini letak ni dalam kita punya je kat sini kan. Alhamdulillah, untuk minggu kedua
kita champion kan. Tapi benda tu sebenarnya akan risaukan Tomok juga, macam mana kan expectation orang untuk Tomok minggu depan kan. Tapi tak apa, insyaAllah minggu depan dengan lagu Hukum Karma, Tomok akan bagi kejutan lah kot, insyaAllah kan. Mungkin ada kelainan ke apa, belum fikir lagi kan, balik ni baru nak fikir kan. Terima kasih kepada semua yang datang di MBSA. Terima kasih kepada semua penonton yang tengok dekat rumah. Kalau ada salah atau silap daripada Tomok, kesemahan Tomok kan, Tomok minta maaf, insyaAllah Tomok akan perbaiki. Okay, untuk minggu depan. Okay. Dekat Pak Ganza. Ciao.